kenapa lah wife I tak macam you? You ni independent, tak sombong. Lepas tu, pandai jaga hati I. Sebab, I kelas ni tak ada dengan you tau. I tengah cari partner. So, macam I fikir nak tolong you. So, alang-alang tu, you boleh lah buat sama-sama bisnes dengan I. You nak tak? Simple je. Macam mana? I sekarang kan tengah buat bisnes supplement kurus. Lepas tu, I tengah buat sorang-sorang. And now, I tengah cari partner. So, I terfikir macam I nak tolong you. Kalau you nak tolong I, bolehlah. Sebab simple je kerja dia. You nak? Bisnes you ni, berapa yang you nak? Tak banyak pun. Untuk first ni, why not kita labur RM10,000? Tapi jangan risau. Sebab nanti bila dah dapat profit, kita share 50-50. Nak? You jangan risau. Profit kita share dua. Sayang. Kita percaya kat I ke? You tahu kan, apa-apa jadi, I selalu ada dengan you. Kenapa lah wife I tak macam you? You ni independent, tak sombong. Lepas tu, pandai jaga hati I. Sebab, I kelas ni tak ada dengan you tau. Sejak dari itu, suami aku tidak lagi mesra seperti dulu. Badan aku sentiasa dialas dengan kaki tanpa ada rasa simpati. Sehinggalah suatu masa, sewaktu aku sedang mengemas rumah, aku terdengar handphone suami aku dihubungi oleh sayang. Menggeletar seluruh tubuh aku sewaktu aku mengangkat panggilan dan mendengarkan suara perempuan yang sangat manja. Woi, kau asal perempuan lah? Sekarang tiga je telefon aku ni. Jangan lupa follow, like, komen dan share.